Assalamualaikum teman-teman Wedding Binti semua, dimanapun Anda berada. Kembali lagi di video kali ini, saya lagi bantuin istri masak ya teman-teman. Saya lagi bikin cipek. Kebetulan di hari Minggu ini agak santai ya, jadi kita rencananya mau makan di luar tapi masaknya di rumah. Penasaran kan? Ayo ikutin terus kegiatan kita ya teman-teman. Nah, kita coba dulu deh cipenya itu, mendoanya itu enak ya. Ini istri lagi masak oseng daun kencur ya, atau daun cikur. Oke, lanjut. Sekarang kita mau menuju lokasi tempat dimana kita akan makan. Lokasinya tidak begitu jauh ya dari rumah. Kita arah jalan ke arah persawahan ya. Kita hanya berdua aja. Kebetulan si kecil dititipin nih neneknya. Oke, kita mulai memasuki kebun. Kita jalannya motong aja ya teman-teman. Kenapa kita cari tempat yang berbeda? Karena niatnya kita makan di luar, agar makannya lahap, nikmat, daripada kita di rumah. Lebih baik kita bikin kegiatan. Berhubung masih musim kemarau, jadi sawahnya juga masih pada kering ya teman-teman. Jadi terus ikutin kita sampai ke lokasi. Nah, kita ini udah di tengah sawah. Oh ya teman-teman, tadi kelupaan ya, ini sebenarnya harusnya kita ngambil daun pisang dulu buat tempat kita makan. Persawahannya masih pada kering ya teman-teman. Oke, kita tadi ngambil daun pohon pisang dulu. Menuju ke saung sawah yang itu ya teman-teman. Cuaca pada hari ini cuacanya mendung-mendung sahdu ya teman-teman, tapi ada panas tapi nggak terlalu panas juga ya, mendung sahdu gitu ya, angin sepoi-sepoi lah. Jadi cocok untuk kita makan. Kita udah sampai ya di saung sawah. Ya walaupun sayur. Kebun kita udah beres dulu. Oke. Ya walaupun sawahnya kering, tapi yang penting makannya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di saung sawah ya. Kebetulan waktunya jam makan siang. Ini kita akan makan siang di tengah saung sawah yang kekeringan ini. Gitu. Apa aja menunya? Oke, ada cipek mendoan, terus tumis oseng daun cikur, ada suwir tongkol pete, lalapan sama, walaupun cuma segini tapi ini insya Allah mantap ya teman-teman. Ayo langsung kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo teman-teman kita makan. Mantap ya.
banyak. Menu sederhana tapi bikin bolong boboko ya. Cuacanya mendung, anginnya sepoi-sepoi. Walaupun sawahnya kering, tapi niatnya makan di luar. Niatnya makan di luar tetap enak. Nanti next selanjutnya kita cari tempat yang lebih enak lagi ya. Oke teman-teman, makannya udah selesai, perut juga udah kenyang, waktunya kita pulang. Soalnya di sini juga sawahnya kering, lagi musim kemarau, baru masuk musim hujan mungkin ya sekitar beberapa bulan ke depan. Kalau misalkan memang sebulan full hujan, hampir 2 bulan full hujan, insya Allah ini sudah mulai bisa ditanam kembali. Kita langsung pulang ke rumah aja.